Wah, ini roti toaster beda dari yang lain karena warnanya biru, simple, dan juga gila, rasanya nggak kalah jauh sama kafe. Oke, langsung aja kita pakai roti yang agak tebel supaya nggak cepet lembek dan pakai keju slice. Abis itu, waktu lapis saya campurin telur, susu, dan juga vanilla essence. Dan rotinya tinggal dicelupin bolak-balik. Lanjut ke krimnya, tinggal dipakein stevia 2 tetes aja dan dimix. Abis itu, biar makin wangi, kita pakai butter dan juga tinggal di toast aja deh rotinya. Dan kalau udah, tinggal dipipihin aja atasnya, terus dituang krim yang tadi dan ditaburin sama bubuk biru ini nih. Aku pakai bubuk spirulina, guys. Kalau ada yang tanya, Kak, nggak punya bubuk biru, Kak? Oke, kalian bisa ganti pakai strawberry ataupun matcha. Pokoknya kalian harus cobain ini karena rasa kejunya balance sama krimnya, manisnya juga pas dan nggak lebay. Besok buat rasa apa ya?